Anda beruntung. Ya, Lagi. pokoknya sama abang semuanya sama. Ah, keluarnya sulit jadinya. Enggak apa-apa di segini nih. Nah, agak-agak turun. Enggak apa-apa. Emang segitu, emang segitu. Jadi udah kesep semua ya. Coba ya. Balik lagi ke Alhamdulillah. Terus, terus apa nih? Bentar. Yang kita lihat ininya apa per itemnya itu yang warna. Nah, dua ini nih 56 nih yang belum lengkap. Dokumen, dokumen tuh. Dokumen, oke, dokumen. Berarti buka lagi dokumen. Nah, dokumen ini berarti isinya proposal nih. Oke, riset proposal. Ya, udah apa oke nih kan? kalau kalau Apa ya? budgetnya budget kita kan udah tadi. Ya. Nah, yang proposal isinya ini nih. Udah kelihatan nggak di apa di layar ya? Ya. Tadi ya, udah di. Ya, buka coba. Untuk namanya udah dirubah. Proposal kolaborasi internasional UPNVJ strip Batan strip NRU MPEI. Ini di bagian apa? Paling atas ini. Ya. Oke, kemudian. Aja bro. Oke, sikat ya. Lampirannya udah dam. Hah? Apanya? Lampiran. Udah CV udah masuk. Oh, udah CV udah. CV gua udah masuk belum sama fotonya? Foto yang paling terbaru. Ini CV, CV online, CV online. Okay. Yang ganti itu ya. CV online, CV manual. Oke, siap udah. Jadi, aja bro. Nah, kalinya gitu habis gimana lagi? Waktunya mepet, mepet, mepet. Pak Didit. Ya, napa? Jangan mepet, Pak. Mepet, 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 mepet. Mepet. Ya. Oke, okay, ini ya. Pak Iwan tahu mulu. Template baru kok udah gak keluar. Ya Hadi ngaji mulu tuh. Mungkin lagi ini lagi ngewirit dulu. Lolos, lolos sampai sisi syukur aku makanya. Lolos sampai sisi syukur. Ya. Pas nih. Enggak enggak kelihatan ini screen ininya. Kelihatan. Screen share-nya enggak? Screen. Hah? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Apa ini? Ya, oke. Upload dah. Kelihatan kok. Oke. Bentar. Bismillah. Dulu. Bismillah. Waduh, kok nggak mau diupload ya? Hah? With a valid MIME type. Nah, namanya tuh apa yang harus jadi persyaratan tuh? Kepanjangan nih. Namanya. Bukan nama yang udah ditentuin. Biasanya dia pakai kode itu proposalnya. Oh enggak. Kemarin kita nggak pakai kode, kode itu nentuin sendiri. Kepanjangan biasanya kayak gini. Biasanya kayak gini. Aja, karakter, karakter nama proposalnya. Sunat aja bro. Oke, ini mau disunat nih, dua kali aja. Oh, itu rapnya dibuang aja tuh. Hah? Apa sih? Yang namanya bro. Apa namanya sekarang? Gimana? Namanya apa? Nama proposal, nama filenya apa? Nama file? Nama file. Filenya di, itu di Word. Ini proposal. Proposal. Bukan, nama, nama, nama filenya om. Nama file, blablabla, titik doc gitu loh, itu apanya opo. Oh ya, titik doc ini nih. Iya, astagfirullah. Itu harus pakai PDF, Dam. Oh, oke. Okay. Hah? Itu PDF, Dok. Ya itu di kamera itu. Ya. Oh, dia harus di-convert dulu. Lanjut, lanjut. Berarti save as dulu PDF ini. Yoi. Oh, gua pikir lu pakai PDF tadi, Dam. Belum masih pakai itu. Lu malam Jumat. Rebut-rebut banget. Save as dulu. Bini nungguin ya? Bini, Hah? Bini. Bini udah nungguin ya? Enggak. Malam. Lagi jaga malam. Kalau gue slow, bini gue lagi off. Oh, ini lagi jaga malam soalnya. Lagi kering kerontang nih. Oh, lagi kering kerontang. Nah, gampang nanti tinggal minyak. Minyakin aja ya. Oke, iya, gampang ya. Itu. Ntar kalau lolos, minyakin ini. Nah, oke. Okay. Ini gue, ketawa bini gue. PDF nah ini namanya proposal kolaborasi internasional UPNVJ strip Batan. Ya. Hey.
Oke, okay. Kita upload. Nah, Iwan diem aja, jangan-jangan lagi nempel nih. Di dinding maksudnya. Cicak. Bisa dap? Lagi ini, lagi muter-muter dulu. Mungkin muter-muter dulu dia. Sepertinya berhasil kalau agak muter. Nah, cocok nih. Oke, okay, hijau. Hijau kan, nggak ada, ya, ada warna merah kan, lampu hijau. Oke, okay, balik lagi ke KI. Oh iya, lanjut. Performa indikator belum ya itu ya? Nah, yang ini nih, nomor 6 nih, performa indikator. Nah ini, nomor 6 belum, karena udah nomor 6 udah masuk semua, udah hijau, semua baru submit. Ya, buka bro. Oke, okay, kita buka ya. Kalau ada yang aneh-aneh, ngarang aja dulu. Nah, ini performa indikator. Indikator kita buat lagi proposal ya. Ya, indikatornya apa tuh? Indikator apa nih berhasil ya? Indikasi tuh, pertama indikasi. Disesuaikan dengan ini flowchart loh. Ayo. Nah, di sini kan ada nih outputnya nih. Ya, indikasinya. Ya. Ini. Ya. Ini kan kasih contoh one international publication misalkan gitu. Ya. Berarti ini berapa? Ya. Berapa? Terus ya, internasional, koma gitu ya. Persentasenya hajar bro. Ini ya. Ya. Hajar berapa persen? Hajarnya 100% aja. Nggak ngeri tuh. Kalau oh, satu doang. Tapi nggak berani buat. Deskripsinya apa nih? Itu description, please describe how do you assess this performance by percentage given before, how do you achieve it and with it you can achieve in this year. Wah, itu jelasin deh, gue bingung tuh. Ah, sama, gue juga bingung ini. Silahkan gambarkan, ilustrasikan bagaimana Anda mengakses the performance dengan persentase. Oh, kriteria persentase 100% itu kayak apa gitu loh. Hmm. Gitu? Kemarin gimana ya kita nulisnya ya? Lupa jadinya. Biar aja. Buka CSC. Yang sebelumnya. Sebelumnya kan udah pernah berhasil tuh. Upload beginian. Masih ingat kah? Enggak, kita lihat aja contekan yang kemarin copy paste pindahin ke sini. Wah, contek mulu lu kerjaan. Eh, iya. Lulus. Mau ngelin dulu. Mau ngelin dulu. Soalnya udah ijo yang udah kemarin itu yang nomor 6 nih. Mau ngelin SMA 4 aja. Dapat lulus. Nah, ini gimana tuh? Ntar gua coba buat ketik. Kalau masih bahasa Indonesia ini. Apa tuh bahasa Indonesianya, bro? Ini thermionic converter menggunakan material tantalum dan material digunakan untuk power plant renewable energy. Kayaknya nggak ada relevansinya deh. Ada mana? Ya kan describe how do you assess the performance by presentasi given before. How do you achieve it? Bagaimana cara mencapainya kan? And if it, and if you cannot achieve in this year. Yeah. Jadi caranya cara dapat 100% kisah itu apa? Dan kalau nggak bisa kenapa gitu kan? Ya, dan apakah jika ada tidak dapat mengacu? Kan kalau yang di blog itu lu buat ada kan hasilnya apa simulasi itu kan? Ntar gue buka dulu nih. Ya. Yang kemarin flowchart yang lu buat panjang-panjang itu bro. Makanya flowchart itu. Nah itu bro. Bentar ya. Flowchart apa roadmap itu? Flowchart bukan roadmap. Flowchart. Iya iya. Yang ini kan? Ya. Yang mana nih mau dipakai nih? Itu aja nih. Kan kemungkinan yang kita peroleh tahun pertama untuk dapetin satu paper itu yang paling dekat kan ini. Misalkan si Edi. Si Edi bisa kita dapetin data untuk papernya. Ini ya? Iya. Itu terkemudian. Lo tahun pertama ada nanocoagulation testing eksperimen ya? Iya. Yeah. Itu aja using to achieve it using the data from experiment and testing nanocoagulation gitu aja.
intersection construct. Gimana dari? Ya untuk mencapainya kita menggunakan eksperimen dan pengujian kognitif aja. Nanofluid. Ditulis di chattingnya sini aja Pak Mulya biar nanti tidak kopas. Yo, Pak Damora. Waduh, Pak Didit pinter amat sih. Pinter nyuruh. Transfer saya bisa menggunakan eksperimen nanofluid ya. Oke, sip. Dibungkus untuk tahun pertama. Oke, masuk tahun pertama. Tahun kedua. Alhamdulillah. Nah, ini tahun kedua apa tadi indikatornya? Oh, lihat lagi ke proposal ya. Ah, copy paste aja. Iya, zaman sekarang berterima kasih sama copy paste. Zaman dulu kopi susu, coy. Iya, zaman-zaman itu. Tawa. Zaman sekarang gak susunya doang. Nah, kopinya kemana itu? Yoi. Ah, itu oke. 100%, bro. Ini 100% lagi nih. Iya, iya dong. Berani dong. Berani. Iya. Kalau udah berani ya, 100%. Yes. Terus, deskripsinya. Sama lihat yang di itu aja. Yang di flowchart ya. Yoi. Tahun kedua. Nah. Validasi, ya. Masa validasi lagi? No. Kita gantilah. Tahun kedua itu kan kalau mana sih kagak kelihatan ya? Kurang gede. Second itu validation JB boleh tuh. Using data validation of JB transfer simulation. Lu copy aja tuh. Oke, cakap benar. Using data tapi depannya ya. To achieve it using data copy gitu. Udah, yang validation tuh. Nah, selesai aja. FD transfer simulation with experimental data using as facility. Iya, yeah, biar kelihatan pinter panjang-panjang gitu, bro. Iya. Tapi depannya to achieve it using data of validation gitu kan. Yeah. Bukan accepted. Oh, iya. Untuk mencapai, bro. To apa? Achieve. No, tekanannya ada di bawah, no. Oh, ini. Achieve it. Oh, lu tinggal copy paste lagi. Berterima kasih sama copy paste. Nomornya benar-benar lo. Hah? Bini lu lagi enggak standby nih. Enggak, lagi dinas luar, dinas malam. Uy. Di RT. Oke, tahun kedua berhasil muter-muter. Tadi dulu. Aduh, belum tuh, bro. Diedit bisa enggak, bro? Bisa diedit. Kalau belum itu, bisa. To achieve it kan gitu ya. Hah? To achieve it. It. To achieve it. Validation. The paper using. The paper using. Will use akan menggunakan data validasi gitu. Bukan validasi, bro. Oke. Ya. Dilihat validasinya. Oke, ya. Jangan berubah. Ini. Ya, dihit transfer. Validasinya dibuat dong. Validasi. Validasi kok dibuang. Validasinya. Validation. Oh, the off. Depan CFD. Depan CFD. Ah, oke, okay, benar. Tadi ya, posisi di belakang CFD, man. Vali. Oke. Sien. Terserah lu, Dam. It transfer simulation result with experimental data using test facility. Oke? Okay? Oke. Okay. Sip. Ya. Muter-muter. Alhamdulillah. Tahun ketiga sekarang.
Sip. Tahun prototipe tiga, tahun ketiga itu mana itu? Apa? Ya ini nih, banyak nih. Masih Q1 lagi kah? Iya, mainannya Q1 semua. Iya, dokter semua kok ya. Iya, namanya. Masa 2 miliar recehan sih? Namanya Q4. Atau jurnal, jurnal ini. Jurnal, jurnal lokal. Masa Ajitek aja itu Q1 bro, Ajitek. Ajitek ya? Cuman lama gak tuh? Ya tinggal ngomong ke Prof. Ngandi. Ah, dia yang ini aja yang ngoreksi ya. Bukan. Jadi keren dari itu. Dia yang review aja jadinya. Bukan yang review, jadi urut kacangnya ditarik sama Prof. Nandi urutannya. Oh, kacang mana dulu yang kacang berarti yang baru ditarik gitu. Waduh, lu kacang ditarik. Ini target berapa nih? 100% lagi. Apa udah beres berarti. Pokoknya target jangan pernah buat di bawah 100%, Bro. Itu kuncinya, Bro. Oke. Jangan kasih kendor ya. Jangan, jangan. Gak kasih kendor ya, oke. Okay, okay. Yep. Reviewer nanya ini Pak, ini orang buat proposal kok gak pede banget sih. Masalah antar nyampe ke CP-nya gimana caranya, kalau udah dapet lah ya. Duit yang bicara nanti bro. Iya. Terus yang ini apa nih yang? Ya nah, kayak gitu lagi tinggal. Deskripsinya. Oh, di flowchart lupa lagi. Jadi kalau nggak salah sampai dapat paten dan outputnya tahun ketiga. Iya dapat paten. Nasional, ya. Ntar proceeding, publish, submit paten ini submitted paten. Iya paten, iya makanya sampai paten. Hermionic converter prototype. Koma. Submitted paten, thermionic converter prototype, kemudian apa? International proceeding published, International Journal Q1 accepted. Kemudian deskripsinya apa nih? Ini kali ya. System integration, implementation and test. Itu udah ada yang tidur Pak. Tahu capek. Capek. Mas Sugeng kayaknya ya. Mas Sugeng. Wah, Mas Sugeng ya, Mas Sugeng. Bapak nanti. Kayu Pak. Kayu Pak, kopi Pak. Jadi gimana ini? Direkam. Direkam. Ini rekam. Ini nanti didengar aja di menit keberapa ya? Gue capek nih. Gue jadi pengen lu gimana nih? Jangan sampai batuk Pak. Ini gimana deskripsinya nih? Yang deskripsi ini begini. Sistem integrasi sistem implementation test. Implementation and test berarti ya? Iya. Hah? Geli-geli, Pak. Indikatornya. Bro, ini itu di add aja, Bro. Gimana suaranya? Kapur. Di add dulu aja. Oke, di add dulu. Nah, terus yang nomor pertama edit. Oke, bentar lagi mutar. Tahun pertama ya.
Yang pertama edit. Gimana? Yang pertama edit. Tahun pertama ya, tahun pertama. Edit, edit dulu, edit. Kata-kata. Okay. Nah ini. Lu copy dari chat gue tuh, lu copy dari chat gue. Dari apa? Chat. Chatting. Nah, ya. Buka WA dulu. Bukan chatting ini. Hah? Di mana? Gimana? Ya, ini chatting lagi buka WA ini. Jangan, bukan di WA, bukan. Di mana? Di yang ini, di Google Meet-nya. Kan ada chat tuh. Oke, sip. Hello, loading. Waduh, itu kencang juga tuh. Ya gitulah kalau nyari duit banyak. Yang kalau ini kita, nih. Kalau okay. Kita rekenan masih seger nih. Pikirin utang. Astaga, sip. Indication will be tadi udah copy paste but ya publication set. Tahun kedua ada yang mau diedit lagi? Di copy aja bro. Tahun kedua edit sama lagi. Sama lagi. Iya. Sama kayak tahun pertama. Iya. Oke, di save. Oke. Tahun ketiga. Ini nanti didengar aja di menit berapa. Live streaming, Pak. Live streaming. Ngajak rapat orang gue di atas jam 10. Ini bener ya. Enggak, itu bener. Pendek banget itu. Kalau lihat di apa di mana tuh di ini atau gimana tuh? Lebih enaknya tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Bentar. Nah, gua ini aja. Aduh, gua kirim tuh, tambahin. Oke, sip. Tahun ketiga di chat ya. Iya, langsung copy paste, masuk kiriman. Indication success will be sekian. Terus, muter. Gua tambahin novelty aja tuh. Iya, masuk. Novelty on this result has been obtained and written in the form of patent draft, bukan? Jadi patent draft kita peroleh 2000 jadi tahun sebelumnya. Jadi patent draft itu aja kan. Jadi bisa tercapai lah. Oke. Kemudian balik lagi ya ke ini. Mas Ugo makin kenceng tuh. Wah hilang suaranya hilang. Suaranya hilang jatuh. Nah ini udah. Oke tuh. Ya, cuman ntar dulu general informasi ya, general information. Oke, kita cek ulang. Kita cek ya. Siap. Waduh. Oke, judulnya ini. Coba ke bawah ya, coba. Ini. Nah, ini bawahnya nama-nama yang database online ya. Yang ya, apa namanya membernya yang kebocoran secara online. Jatuh, Pak. Udah ngorok. Enggak, aku enggak. Nah, ini nama-namanya. Dam. Tadi ada summary di atas coba, ke atas. Ini, Nah, 400 kata itu. Apa? Itu sampai 500 kata. Kenapa mesti cek?
kita cek ya pakai Word. Pakai Word. Masuk. Ini banyak banget masih pemikirannya nih. Bisa ke data ke. Bisa juga. Wordnya kelihatan nggak Wordnya? Wordnya kebaca ya. Ya udah masuk kriteria nggak gitu aja. Ini jumlahnya 362 kata. Oke, ah kurang 400. Iya kan kalau itunya kan oh nambahin berarti. Iya kurang nambahin lah bro. Nggak boleh di bawah 400. Itu ada di mana lu kopinya tuh? Gua tambahin dari sini. Lu kopinya ada di mana itu? Dari project summary. Atau gua kirim aja ya. Entar. Kirim pakai WA grup aja. Oke. Siap. Tenang aja lah, ngarang-ngarang suruh gue deh. Ah, paling jago ngarang. Gue ngarang aja anak gue jadi 4 tuh. Aduh, Mas. Itu kalau nyari duit apa banyak itu? Apa ya? Gitu. Pas subuh dari pagi itu meeting terus. Kang Iwan, ya, nah, kenapa? Kalau nyari duit banyak kayak gitu. Kalau kita kan resiko. Jangan gitu loh, orang tua loh. Itu dari kemarin rumah. Itu. Dari kemarin oh, nyambung ya. Sampai hari ini. Kalau recehan, nyampe rumah. Pikir lagi. Nah, tidur ya. Gitu, gak bisa tidur. Ini udah di WA group ya. Nah, tar, ya. Loh, lagi loading lagi muter tuh. Lama banget ya. Ah, oke okay, udah. Oke okay, nih. Oke okay, gua download nih. Oke okay, download. Tapi hati-hati jangan salah download yang lain. Dap, coba turunin coba lagi coba. Pengen lihat ke bawahnya apa? Bentar ya. Advance. Bentar. No. Output. Eh, mana tadi dia? Nah ini. Iya. Nah, terus itu outputnya emang belum diisi apa kok masih ini oh, udah ya kan pilihan mau prototype. Kebijakan atau oh ya. Produk kan prototype ya. Ini kan riset group itu macam-macam nih pilihan ada ya nano kan, ke nano kan ya ini kelompoknya kelompok apa material karena maritim kan kapal kesehatan ya. Terus bawain lagi coba. Nah ini nama-nama yang ini apa? Anggota ya? Anggota. Terus ini merah tuh. Nah, merah tuh apa? Enggak apa-apa. Tadi kan yang penting dia hijau. Hah? Enggak itu ada note-nya apa tuh? Baca coba. If you institution. Info if. Apabila your institution research institute partner is it not application list tidak terdaftar di list, yo. Please submit di submission in the submission status menu. Ya. Yang waktu itu pending ya. Ya. Kayak kemarin kan pending toh. Terus gimana? Ini gimana ini? Nah iya. Ini kita dimasuk di apa namanya? Iya bukan. CV-nya ya. Aja di CV. Iya. Bukan ini UPN nih, terus bawah juga UPN. UPN. Nah, terus masuk ke data kan? Data. Cuman mitra sama partnernya ya? Iya. Ke bawah tuh. Bawahnya udah mentoknya udah habis. Oh, enggak, tapi udah dimasukin juga kayak kemarin datanya. Udah kan dimasukin di lampiran semuanya kalau yang nggak baca kita bukan ini institusi yang kemarin kan sempat apa udah di nggak dikenal maksudnya iya memang cuman kan kita udah masukin datanya itu aja maksud saya walaupun ya, udah masukin datanya walaupun udah apa masih pending nggak apa-apa iya aja lah iya itu kan operatornya sana Jadi di lampiran ada itunya batan juga ya company profile yang udah di lampiran
karena diminta kemarin kata ibu itu, mitra itu company profile-nya dimasukin di lampiran. Oh, ada. Lampiran masuknya di ntar malah lewat tadi. Untuk ngingetin. Iya, justru itu kan saya bilang. Di lampiran itu banyak MOU, company profile mitra, sama pekerja asing. Makanya kan saya bilang, nanti jadi panjang gitu. Mantap. Ini kan bisa ditarik lagi nih di lampiran. Aduh. Ya yang kemarin dari Pak Kurnia kalau nggak salah, yang Batam masih di situ dong. Iya, ada datanya. Cuman ini belum masuk tadi. Untuk ngingetin tadi. Duit gitu kali ya. Iya gitu. Bisa Pak Mulia itu ditambahan? Bentar Pak. Summary. Saya agak distract sama ini nih. Ya Pak, nggak bisa di-mute dari admin? Nggak bisa Pak. Tambah lagi Pak. Tambah distract saya Pak. Iya. Profil Batan nih. Profil Batan udah punya belum? Nah, dikirim tuh yang terbaru. Iya, itu buat di lampiran, Pak, dimasukin, Pak. Profil Batan udah punya belum? Profil Batan belum, yang terbaru belum ada. Gua kirim di WA ya. Oke, siap, bungkus. Ketupat kali lu bungkus. Aduh, gua ntar ambil mikirin juga nih suara itu tuh. Aduh, main kan. Aduh. Oke, lampiran profil Batan ya. Si. Ada di scan folder. Oke, ini ke WA nih. Mantap. Ngarek terus. Jadi tambah rame suaranya. Itu problem kan udah masuk belum? Dam. Yo. Udah gua kasih Dam. Di mana tuh masuknya? Ya, WA group. Oke. Okay. Lagi sempet nih. Bini lu aman kan Dam? Aman. Oke, bini gua juga aman nih, nemenin nih. Oke. Okay. Itu orang LPPM standby kan Dam ya? Ya. Dia yang tadi tuh yang WA terakhir dia mengerti katanya, ya syukurlah. Bukan jadi sampai tidur hati. Ya ntar saya coba kontak. Ah, coba di WA di ini. Ntar. Waduh, ini PDF. Oh, ntar nih gua copy aja dari sini ya. Maksudnya LPPM-ku siapa Pak Samora? Papa ini ya. Si anu Fajar Diana. Iya. Gitu. Oke. Tak WA di anu grup ya, di Tapmas ya. Iya. Buat okay. Enggak, tak suruh standby dulu karena kami lagi mau masukkan ini gitu kan, kalau okay, ada apa-apa. Iya. Iya. Okay. Oke. Okay. Tak bantu anu ini. Si, mana tadi ya? Oke, okay. Ini udah transfer ke Word nih. Dan Mas Fajar Ediana. Mohon udah masuk di Word. Enggak, lampiran tetap harus PDF dah, enggak bisa. Iya, maksudnya ini kan masih di ini di doc, nanti di save as. Di apa? Di Word, di PDF. Iya, di convert ke PDF. Oke. Okay. Save as. Profil Batan. Sejarah. Thank you.
Dah. Termasuk ya profil Batan ya. Udah. Ini lagi saya pas nih. Saya pas ke apa? PDF biar dikunci dulu biar enggak apa pindah-pindah filenya ketika dibuka. Oke. Google Meet-nya di mana nih Google Meet-nya? Hah? Kok hilang? Ada, masa hilang? Di refresh ya. Lagi. Tentu. Oh, ada. Gua ada dua. Ada. Pak Sugeng, sehat, Pak? Ini gak kedengeran lagi suaranya tuh. Iya, makanya. Oke, sip, udah masuk. Udah masuk, Bang. Oke, udah masuk. Ini ya, namanya ini. Oke, kita coba apa? Nah, ini gimana nih? 400 sampai 500 kata. Nah, udah jadi ntar. Gua ini dulu nih. Bos, sabar, Bos. Iya, karang-karang aja. Enggak. Bahasa Indonesia. Coba satu lebih. Enggak perlu lebih nih. Ntar, project summary. Ya, begini ya. Okay. Ini ya, ntar 441. Nah, lebih dikit dari 400 aja gitu. Oke, okay. Ini gua WhatsApp nih, Bro. Oke, okay, ntar cek lagi ya. Yoi. WhatsApp. Masuk, Gang. Aduh. Woi, kirain enggak bangun. Oke tuh, Gang. Oke, masuk ya. Lagi putar, lagi download, lagi sedot. Mantap banget nih. Ini gelombang alfa dari Pak Sugeng udah turun kayak ini, udah nggak bunyi lagi. Jadi gelombang alfanya kenceng banget ya. Capek kali ya beliau ya. Oke, Dam. Oke. Siap. Lagi diurut nih. Apanya yang diurut lo? Itu kata-katanya. Kita ngurut yang lain. Kasihan Pak Didi tahu. Waduh. 441 kata sip. Oke, langsung copy paste pindah ke yang tadi. Nah, ini dia kontrol A paste. Industrial and household sector. Sip ya. Ya, terus. Oke, udah. Nah, ini yang ya bawah. Itu tadi merah udah ya? Kenapa tuh? Merah ini mitra sama mitra. Partner. Yang waktu itu pending. Oh. Kita udah kirim. Ya, ya. Di save ya. Oke, okay, muter. Ding dong. Iya. Warna biru. Proposal update sukses. Gila, satu jam setengah lagi nih menunggu juri. Bentar. Ada foto WA nggak dari siapa? Siapa? Hah? Mister Adam. Hah? Dari apa? Adam Bahtiar. Enggak. Saya enggak dapat. Gua di WA-in sama dia. Apa? Kenapa? Kenapa penting. Ada apa? Dia tulis penting submit proposal RISPOL kolaborasi internasional diperpanjang. Waduh. Sampai 28 Juni. Ini gua perwat ya. Perwat aja ya. Di grup ya. Baru tadi. Ya. Alhamdulillah.
Kita upload aja. Enggak apa-apa. Upload aja. Jangan diam dulu. Kan masih bisa. Kalau diperpanjang masih bisa edit. Besok kumpul lagi di Batang, Ki. Hah? Mau. Besok saya nguji, Pak. Aduh. Besok saya nguji aja. Hah? Ya jadi Imam Salat Jumat besok. Pak, ya ke Jumat lah. Ya saya mimpin. Ya imamnya sama khotbah, Pak. Pak Iwan yang kakek paling gede gak percaya jadi imam. Enggak, ke Jumat aja. WA grup. Coba di WA grup. Informasi dari Humas. Humas apa? Humas. Iya. LPDP. Oh iya. Gini aja, ya aku tetap malam ini kita save kan masih bisa dibuka. Iya. Ini udah. Kita belum kekirim ke server, jadi masih di posisi kita masih bisa berubah. Ya, jangan dikunci dulu. Kalau udah masuk ke servernya LPPM, udah di approve, langsung kebuang ini LPDP. Kirim. Ntar gue coba baca ulang lagi deh proposalnya deh. Kalau ada perbaikan, upload ganti gitu aja. Ya benar. Oke. Okay. Ya betul, Pak. Gak usah meeting Pak Didit, saya bosan ketemu Pak Didit. Hai, bener nih. Abis ya. Pak Didit terlalu manis sih. Pak Didit kajak ke karaoke. Karaoke buset. Kopit Pak, kopit. Pak, niatnya harus tidak suci loh Pak ini Pak. Jangan lupa kalau kena, aduh. Nah, maksudnya gini loh, ini kan tanggal 28 tuh hari apa sih? Hari Minggu, Pak. Minggu? Nah, Minggu ya. Benar kah? Iya. Ini kan tanggal 25, 26 ya. 28, 6 Minggu. Nah, apakah kita mau kumpul dulu, kapan, gitu, Sabtu, atau gimana? Ya, boleh, Sabtu. Sabtu di mana? Di kediaman ya, Pak Mulia. Kediaman Pak Mulia. Boleh. Di sana lagi. Iya. Nyate, Pak. Banyak kodok di sini. Kenapa? Banyak apa? Banyak kodok. Eta disada hijinya. Disada hiji eta. Mau Sabtu atau Jumat, habis Jumatan, siangan sampai malam. Saya terserah Pak. Sabtu aja kalau. Sabtu. Ya. Kan kalau kan Pak ini mau nyidang, Pak Damora. Tapi iya. Enggak, tapi gini, Sabtu aku mau izin dulu si paginya ada mau ngambil rapot anakku. Ya enggak apa-apa, siang aja. Padi, ini satu. Padi. Itu ya udah akar di sini kan nyamuk-nyamuk di sini perlu darahnya Pak Didit. Ya karena pintar nyamuknya, Pak. Itu masih suara ya. Jadi ini yang diupload udah lengkap semua, cuman jangan dikunci dulu. Jadi kalau ya, ada perubahan ya masih bisa diganti. Coba baca lebih dalam lagi lah. Ini soalnya kemarin setelah meeting malam itu kemarin tuh bablas saya ada kerjaan terus ada yang konsultasi juga ke sini. Oh. Gak. Gitu. Ini tadi aku ngomong sama Fajar, Fajarnya udah siap. Ini tak bilang ada info mendadak. Iya ya. Pak, itu aja kan kasih tahu aja bahwa dari pihak LPDP-nya ngasih waktu sampai 28. Ngasih waktu diperpanjang sampai tanggal 28 gitu ya. Iya. Tidak tak kirim nggak apa-apa ya. Iya. Nah, kasihan nanti kalau kelamaan. Iya. Oke. Kita fokus ke proposal. Mungkin proposal nanti saya coba buat cantik tuh gambarnya tuh udah LPDP 25 mega. Iya. Nah itu kan karena ada batasan limit itunya uploadnya ya. Tadi gimana? Ya nanti itu mungkin Damora belum canggih nanti saya ngerjain tuh. Enggak, kan kalau biasanya kalau pengalaman upload itu kalau di ini kan kalau ngelihat dari tampilan ini dia tampilan apa default standar ya websitenya itu. Hah? Biasanya itu dia ngasih tahu kalau di Insinas tuh maksimal berapa gitu.
Nah, itu biasanya 5 MB itu maksimal. Enggak ngasih tahu dia. Kalau enggak ngasih tahu dicoba aja. Enggak ngasih tahu, tapi umumnya kalau ngelihat tampilan apa ya, tampilan aplikasi kayak gini apa produsennya enggak jauh beda. Lu mah enggak berubah dari dulu, dicoba dulu kalau gagal baru lu kecilin. Iya, ntar. Karena saya, nah, biasanya ada tulisannya, Dam. Gua kan ngabisin bisa berapa kali dia tulis 5 MB maksimal ya. Tapi kalau udah enggak ada tulisannya. Jadi di sini sih lucu, tahun 1 ke 2 masih gede, tahun ketiga dia udah bisa kecil. Tahun ketiga udah bisa gede. Kecil gitu ya. Pakai Maerot gedenya. Enggak, ini tadi enggak ada sama sekali tulisan apa Word. Enggak ada. Di panduan enggak ada kan? Dam, panduan. Kenapa? Di panduan ada enggak ditulis? Di panduan enggak. Kalau panduan proposal enggak ada detail ya, bisa berapa apa? Enggak ada masalah. Di Insinas dikasih tahu tuh di panduan juga. Ini judulnya serem banget ya. Hah? Application of Nanotechnology for Health. Bismillah. Kun, bismillah. Amin. Wah, Pak Didi tidur sekarang. Kok? Enggak, ini loh lagi ngetik-ngetik. Kita bikin turun ya, Pak. Orang turun. Diam dulu. Ada code ada dua nih ya. Registration code proposal. Oh iya. Itu yang dulu. Dulu makanya bingung kok ada dulu. Yang dulu itu kan ini enggak bisa diedit nih. Iya. Dua nih udah kekunci. Iya, ngerti. Yang kemarin saya kirim di WA kan. Iya. Ini udah kekunci. Hanya ada dua. Iya. Nah, ini yang terbaru nomor satu nih. Iya, yang masih baru. Yang masih ada tanda merah. Ah, yang masih bisa di apa? Jadi edit, bisa diganti switch. Dia nomornya beda di angka 2 ya. Hah? Yang atas bawah apanya? Bedanya angka nomor 2 di 4570 garis miring 202. Iya, makanya karena ada 2. Karena di kita iya. Karena di nomor upaya yang iya. Upaya masukin 2 gitu. Yang pertama kan enggak bisa di-delete ya. Bisa. Ini udah kebuk ini. Di set fokusnya yang pertama itu yang gagal, di set fokusnya dirubah. Fokusnya. Di set fokus. Hah? Jadi material gimana mundur. Kok ada caranya orang emang bisa masuk ke dalam dah? Enggak. Enggak, ini kan material mundur, ini material maju. Iya, makanya orang enggak bisa biar gampang ngebedain. Pak Iwan serius karunya ada orang. Tapi kok majikan lagi mau berita yang naun kena ini mah. Udah jadi udah diputusin gitu aja. Apa kita makanya meetingnya terserah saya emang ikut aja mau Sabtu jam berapa gitu. Tapi kalau ini online juga bisa sih Pak, kayak gini nih enak nih. Iya sebenarnya gitu. Cuman ya, ada keras. Di bawah jam online ya. Iya, sebenarnya mah kan udah tinggal ini aja apa rapi dikit lah. Ada suara lagi tuh. Ya. Tong penting teuing itu. Heeh. Ini gelombang alfanya turun ya. Kalau Pak Didit senengnya di atas jam 10 ya. Hah? Iya dong. Kok bisa Pak datang jam 10? Iya kan? Iya dong doa. Gue jadi curiga. Ini Pak Arya sama ini nggak ada ya? Sama Pak Kurnia ya? Nggak ada.